Selepas bertapak selama 3 penggal, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaludin Abu Bakar dilapor akan dipindahkan ke kerusi di luar Rembau pada pilihan raya umum PRU akan datang. Langkah itu akan diambil bagi membolehkan kerusi berkenaan ditandingi Ketua UMNO kawasan itu, Muhammad Hassan. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu dipetik sebagai berkata dalam PRU akan datang dia tidak lagi bertanding di peringkat Dewan Undangan Negeri. "Ini kawasan saya dan sebagai ketua bahagian UMNO, saya menawarkan diri di sini," katanya ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan UMNO cawangan di Sri Kota semalam. Dipetik portal Malaysia Post, Muhammad berkata dia tidak tahu ke mana Khairi Jamaludin akan diletakkan pada PRU akan datang. Pun begitu, Muhammad yang juga timbalan Presiden UMNO membayangkan Khairi Jamaludin tidak akan dibiarkan begitu saja. Kata Muhammad, Khairi Jamaludin tidak akan dibiarkan begitu saja, sebaliknya kemungkinan akan diletakkan di sebuah kawasan lain yang dianggap selamat buat bekas ketua pemuda UMNO. Khairi Jamaludin dijangka diberi tugas untuk merampas kembali kerusi tamping yang kini diwakili Hassan Bahrom dari Pakatan Harapan, PH. Ia dijangka tidak menjadi masalah besar kerana kedudukan Muhammad sendiri sebagai pengerusi UMNO Negeri Sembilan. Untuk rekod, Khairi Jamaludin 46 merupakan salah seorang pemimpin berprofil tinggi sejak awal dia menyertai politik. Selain merupakan menantu kepada Perdana Menteri Kelima Malaysia, pendekatan politik anak bekas diplomat itu juga berwarna-warni. Dalam pemilihan UMNO pada 2018, dia menawarkan diri bertanding untuk jawatan presiden tetapi gagal apabila dikalahkan anggota Parlimen Bagan Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Khairi Jamaludin mula bertanding di Rembau pada PRU ke-12 yang diadakan pada 2008. Dia sekali lagi memenangi kerusi Rembau pada PRU ke-13 dengan mengalahkan 3 calon lain. Dalam PRU ke-14, Khairi Jamaludin mempertahankan kerusi berkenaan dengan majoriti lebih 4,300 undi. Akhir-akhir ini, Khairi Jamaludin menarik perhatian ramai apabila memberikan komen yang kurang disenangi sesetengah pihak mengenai bekas Perdana Menteri ke-6, Najib Razak. Antaranya, Khairi Jamaludin menyarankan agar UMNO mengambil langkah ke depan apabila Najib didapati bersalah oleh mahkamah atas semua 7 tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Menurut Khairi Jamaludin, masih ada sesetengah pihak yang berharap agar Najib kembali mengetuai UMNO walaupun dia sudah didapati bersalah atas dakwaan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Muhammad berkata dalam PRU akan datang, dia perlu bertanding di kawasan Parlimen. "Disebabkan ada 2 orang dari satu tempat, kita kena berpecah ke kawasan yang lain," katanya.